Bertemu dengan saya Givari di dalam channel Rizo. Kali ini kita akan membuat bangunan yang super megah. Saya juluki mega proyek. Dan ini dia frame-framenya sudah saya penuhi. Ini ada frame gandum, frame potato dan frame pumpkin. Sebenarnya ada sugar cane tapi belum saya bikin frame, mungkin di off air. Oke. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa di subscribe dulu ya channel saya, dan jangan lupa di like dan komen lah untuk yang lebih baiknya nanti. Oke. Oke guys, ternyata di dekat ini apa sih rumah saya itu ada villager. Ini hasilnya, kan saya dapat beetroot dan ini. Ini hasil saya memancing. Ini pancingan sakti. Saya memancing dapat bau ini semua dan dapat bau ini semua. Iron ini dapat dari villager dan bikin sendiri. Oh, woi minggir cuy. Ini juga hasil tambang, hasil makanan. Saya perlihatkan dulu desanya, oke? Nanti kalau di sana mungkin ini dekat kok, cuma berapa lepas, kalau desa lepas. Woi mungkin kita naik keledai aja ya, naik kuda cuy, naik keledai karena keledai saya lebih cepat daripada kuda. Sangar kan di sini ya, di sini terus aja terus sampai itu loh, sampai pohon itu sudah saya itu kan sudah terlihat, itu ternyata villager dekat amat. Mungkin di video-video lainnya saya akan membuat villager breeder atau villager trending post untuk mendapatkan mending loh cuy. Ada cuy, sudah tidak usah kesana lah, sudah saya loot juga kita. Dan di dalam video ini saya akan membuat kandang sapi yang sangat luas untuk sapi-sapi kita lah, yang sangat banyak mungkin nantinya. Oke. Ngomong-ngomong itu, saya mau bikinnya dari kayak rumah saya itu, kayak birch sama cobblestone. Dan ini sudah saya bikin pondasinya biar tidak terlalu lama videonya, karena lihat aja tuh kan luas banget. Ya kan luas banget. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut saja. Oke, kita lanjutkan. Tadi saya tidur karena sudah malam, karena saya pernah mati diledakkan oleh creeper. Kurang ajar, matinya di tengah ladang lagi juga. Kurang ajar banget kan. Ini sudah saya siapkan. Ambil satu stack. Mungkin kita rapikan dulu aja ini barang-barang yang tidak penting. Oke, begini kita tinggikan. Ini kan sudah dua, berarti tinggi 3. Dua. Ini salah sih. Tinggi kan, tinggi amat, sangat tinggi. Ya pokoknya inilah kelilingnya. Mungkin ini supaya video ini tidak terlalu lama, jadi akan saya skip kembali. Oke, nanti saya lanjutkan jika sudah selesai meletakkan batu-batu ini. Oke, mantap. Oke guys, tinggal dua lagi ya, kita pasang dua bam ya, seperti ini kurang lebihnya. Pertama kita taruh dulu aja batunya, karena tidak mungkin tidak butuh batu dulu. Taruh batu cobblestone di mana woi. Nah ini cobblestone, kita bikin plank. Yang headstack ini kita biar tetap fresh, biar terlihat alami, tetap rumput ini loh, biar terlihat alami. Itunya itu biar terlihat alami, alami, ala saya maksudnya alami. Ini mungkin
demokrasi Indonesia itu tutup semua apa ada ya, ya kita tutup semua aja dari sini, ini kita tutup semua ini guys, saya akan untuk kelas. Sisakan untuk flashnya yang ini kita tutup semua aja, kita tutup semua, tutup semua. Ini akan sama seperti yang sana, akan sama seperti ini, jadi akan saya skip biar tidak terlalu lama dan juga bosan. Oke, saya skip ya. Mungkin yang sebelah ini nanti akan saya speed up aja, saya speed up, tidak saya potong. Saya speed up. Tapi ini mungkin dibolongin aja ya. Nanti kasih flash sapinya biar cepat. Sudah selesai temboknya aja. Ini kenapa saya balong ini dibuat pintu, karena pada pintu kan lucu. Kelas kita cukup, agak cukup ya, kita cari. Oke, kita bikin fence, bukan planks. Karena di video sebelumnya saya salah menyebutinya, saya menyebutin planks, padahal fence. Kita bikin stick dulu, stick. Kita bikin plank, yang ini baru plank. Semuanya. Oke, hari sudah sore, kita tidur dulu karena takut ada mob nakal. Kita tidur yuk. Oh, belum bisa. Bentar. Tunggu bulannya muncul. Ah, jatuh. Nah, mungkin sekarang sudah bisa. Nah, masih belum. Padahal kan udah sore. Saya takut ada creeper. Creeper itu musuh besar saya. Pernah meledakin saya dan meledakin apa itu namanya, kebun saya. Jadi saya sangat dendam pada creeper. Kalau ada creeper bilangin ya, nanti saya akan kabur. Tidak berani. Malah lebih 14. Oke, kita buka dulu karena nanti kita tidak bisa masuk. Kita buka dulu. Sekarang ini kita ganti dengan petsuit. Dasarnya kita ganti dengan bofe. Tinggal dikit lagi. Bam. Sudah selesai. Ini berapa stack? Oh, 2 stack, 14. Berarti kayunya 2 stack. Berarti kita bikin aja. Oke. Mungkin kalau yang satu ini akan saya speed up, tidak saya skip seperti tadi, saya skip. Sudah selesai. Kita lihat gelas kita dulu apakah mencukupi. Lah. Ternyata gelas kita tidak ada di sini, cuy. Gimana gua? Lihat. Cuma tinggal 2, jelas kurang lah. Ini kita bakar, ini juga pasti kurang.
kurang yang 7 itu enggak tahu sih juga ya. Coba taruh taruh. Mungkin cukup ya, mungkin ini masih kemungkinan, bukan kemungkaran, ini masih kemungkinan. Pokoknya tidak ada yang salah, mungkin cukup, mungkin. Oke. Sudah kan, sudah masuk ke 11 sekarang. Ini luas dibuka buat apa? Buat berapa sapi ini? Mungkin cukup, kalau nggak cukup ya kita cari lagi. Kita tunggu masak. Sementara itu kita mendinding apa itu? Mendinding, ngatap, menggenteng. Eh, dengan apa? Mungkin kabel seton aja. Nah, sama pucukan. Gimana ya? Lu ya. Oke, kita naik dulu pakai air. Salah, woi. Bunga-bunga tidak, bunga kesayangan. Nah, kita naik. Mungkin tidak terlalu tinggi, karena ini juga sudah tinggi. Mungkin kot, apa ya, enggak, biar tidak terlalu kotak. Sudah bikin plank satu stack. Nah, ini yang keliling depannya ini plank, yang dalamnya nanti kabel stone gitu aja ya. Oke, ini akan saya skip. Oke cuy, udah selesai, tinggal tengahnya ini mungkin kabel stone apa glass gitu. Oke, besok saya jaga kabel stone. Terus ke malam kita tidur dulu. Oke, bisa memuat banyak barang, tidak seperti kuda. Oke, selamat pagi, kita lanjutkan pekerjaan besar kita. Naiknya pakai ini aja ya, pakai air. No, jangan di sini, jangan di sini. Ada bunga. Ini aja. Sudah jatuh. Kita dari sini. Mungkin ini tidak cukup bestonnya. Guys, oke, nanti kita kehabisan kabel stone. Kita nambang dulu aja kabel stone. Kita nambang dulu sebentar. Bentar. Lihat glassnya sudah mati. Ada 8 mungkin ya, pasti kurang lah. Tapi di sini masih ada cuy persediaan. Masih banyak, alhamdulillah persediaannya. Alhamdulillah masih banyak. Buka aja ini cukup. Ini karena kabel stone saya sudah habis cuy. Saya menambangnya itu di sini loh, saya tunjukin ya. Nambang cobblestone-nya itu di gunung. Mungkin ini bisa disebut penambangan liar. Jangan dilaporkan siapa-siapa ya, karena saya melakukan penambangan liar. Penambangan. Oke. Mohon maaf kalau suara ada berdengung karena lagi vlog ini, vlog lo kan. Ini sebenarnya segitu cuy, segitu saya turunkan lo. Saya tambang sampai segini. Oke, kita lanjutkan saja. Tidak usah memikirkan tambang itu, karena itu tambang batu. Mungkin kalau sudah bisa membuat iron golem farm, saya akan membuat stone factory yang kayak di Kero Diamond. Saya terinspirasi dari Kero Diamond. Oke, kita lanjutkan membuat kandangnya.
Semoga ikhlasnya ini cukup. Semoga aja cukup. Lebih kalau mau aja lebih. Lebih bisa buat di atas. Lebih cuy. Bam, tinggal satu. Bam. Mantap, kita di atas ini. Kita pakai flash. Kita pakai flash bagian. Salah cuy. Kita buang dua lah flashnya. Jadi ini 10 ya. 8, 9, 10. Sana juga 10. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Kurang 1 biji. Coba ini sudah ada glass 1. Ini kita tutupi cobblestone. Ya cuy, kita kehabisan bahan cuma segini. Oke, kita akan menambang kalau gitu. Menambang, gak bisa, nanti kita buat pintu dulu ya. Kita buat pintu dulu dari birch. Oke, sudah saya kasih pintu. Selanjutnya kita akan menambang. Dan di saat menambang, tentu saja akan saya skip biar tidak terlalu lama. Ini sudah lama ini. Sudah berapa jam saya record? Saya record ini. Mas tag ini cukup karena ini sudah lama banget ini video. Mungkin untuk mempercantiknya di off air saja karena ini sudah lama banget videonya ini. Oke. Ini ngomong-ngomong sudah malam, mungkin ini sampai mengenteng dan memasukkan sapi saja. Karena ini sudah malam, bukan? Dapat lihat ini barang-barangnya, dapat iron, ini 5 stack. Nah, nggak cukup ya, ya udah. On air off air saja saya lanjutinya ya, karena videonya ini sangat lama, cuy. Semoga aja kali ini cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhirnya setelah sekian lama. Oke, kita kasih penerangan dulu di sekitar sini biar gak ada mob-mob yang spawn, dan di sana biarin aja karena tertutup agar mobnya spawn. Di sini juga, di sini, di sini, di sini. Oh, jangan dong di sini, jangan di sini. Oke, mantap. Sekarang kita ambil sapinya. Dan sekalian saya mau bikin karpet. Kita naiknya karpet. Bikin karpet. Ada bul, ada berapa bul? 6. Ada crafting table. Thank you.
terakhir nanti di sini ya, oke. Kita ambil sapinya dahulu, semoga jarak hilang dari biji. Oke. Kita kasih karpet di mana tadi di sini ya. Sapi makan. Kita bikin plank, oh kita bikin crafting table di sana. Kita tidur dulu aja karena udah malam, takutnya dulu berusak. Wah berabe ini. Oke sudah malam kita pagi, kita bangun, kita aduh keliru, salah kita kasih chest. Oke. Ini kita taruh pojok juga, kita bikin dua. Up. Semuanya Ibel plus biar tidak terlalu kosongan. Aja videonya, sampai jumpa di next episode. Jangan lupa share, comment, and subscribe. See you next episode. Bye bro.